Sule tanya Memes Prameswari soal hubungannya dengan Pirsah Putra. Kamu suka sama dia? Kebutuhan adegan, iya, awalnya. Karena memang, enggak awalnya, emang iya, emang gitu. Oh, awalnya dari situ. Terus akhirnya jadi rame. Iya. Gitu, karena pada waktu itu Billy tuh lagi putus sama Amanda kan? Pada waktu itu. Sule menanyakan beberapa hal kepada Memes Prameswari, diantaranya tentang hubungannya dengan Pirsah Putra. Dalam acara tersebut, Sule menanyakan bagaimana perkembangan hubungan Memes Prameswari dan Pirsah Putra. Kebutuhan adegan, iya, awalnya. Karena memang, enggak awalnya, emang iya, emang gitu. Oh, awalnya dari situ. Terus akhirnya jadi rame. Iya. Gitu, karena pada waktu itu Billy tuh lagi putus sama Amanda kan? Pada waktu itu. Jadi masalah itu ada yang belum selesai deh kayaknya. Masalah yang gak perlu diinget-inget lah, masa lalu, masa depan aku ya cuma kamu. Yakin gak diinget-inget, soalnya aku ada buktinya loh, boleh. Gak ada. Makan, coba, push, coba. Yakin masa lalu itu cuma masa lalu aja. Tuh akhirnya datang ada kamu, orang jadi menjodoh-jodohkan gitu. Iya. Nah kamu risih gak dengan netizen yang selalu menjodoh-jodohkan? Atau cuek aja yang penting banyak penonton? Atau gimana? Kalau aku sih terserah netizen aja ya. Menginjak umur 25, kamu lagi rame nih sama itu, sampai beritanya kemana-mana. Kamu sama Pirsah Putra, kata Sule pada 16 Agustus 2021, dikutip Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com dari kanal YouTube Sule Channel. Sule bertanya apakah memang benar Memes Prameswari sedang menjalin hubungan dengan Pirsah Putra. Kamu tuh memang menjalin hubungan benar sama Pirsah Putra atau gimana? Tanya Sule. Memes Prameswari menceritakan bahwa awal hubungannya dengan Pirsah Putra karena sama-sama berada di OVC. Dalam acara tersebut, Pirsah Putra dan Memes Prameswari sering bermain peran sebagai pasangan yang romantis. Aku sama Kak Billy teman baik, mungkin karena di OVC kita sering main sketsa yang romantis. Jadi kebawa baper penontonnya juga gitu. Tutur Memes Prameswari. Menurutnya pekerjaan itu menuntutnya untuk membangun chemistry dengan Pirsah Putra. Kan main sketsa, dia jadi suami aku, dia jadi pacar aku, masa aku jadi jutek sama dia? Kan harus nge-build chemistry, ungkap Memes Prameswari. Kemudian Sule bertanya apakah Memes Prameswari memiliki perasaan dengan Pirsah Putra. Katanya kamu juga ada rasa sama Billy, tanya Sule. Memes Prameswari langsung membantah rumor tersebut sambil tertawa. Siapa yang bilang? Siapa yang berbisik? Enggak, tanya Memes Prameswari terheran-heran. Oh, awalnya dari situ, terus akhirnya jadi ramai karena waktu itu Billy lagi putus sama Amanda. Terus datang kamu, jadi menjodoh-jodohkan, tebak Sule. Setelah itu Sule menanyakan bagaimana respon Memes soal rumor yang beredar di media sosial. Kamu risih gak dengan netizen yang menjodoh-jodohkan atau cuek aja yang penting banyak penonton? Tanya Sule. Memes Prameswari menyatakan bahwa semua itu dikembalikan kepada netizen. Kalau aku sih terserah netizen aja, itu kan hak-hak mereka. Kan mau bikin opini atau gimana, yang penting aku kerja secara profesional, ujar Memes Prameswari. Baginya tidak perlu diambil pusing soal opini netizen. Aku gak mau pikir yang pusing-pusing, gitu kang, kata Memes Prameswari. Memes kemudian menceritakan bahwa setiap kali dia diundang wawancara atau podcast, pasti dia akan ditanya soal hubungannya dengan Pirsah Putra. Berkali-kali kalau di podcast suka kayak gitu kang, tutur Memes Prameswari.